Ya dah. Okay, hai, selamat datang ke Patch Tiffany JD. Jadi kita hari ini bersama dengan Tuan Frankie yang berasal dari Kapi, baru menetap di Bintulu. Dan kita berkenalan dulu lah dengan owner Isuzu D-Max yang terbaru ni. Siapa nama asal hari ni? Barang kurang lah. Ini cerita pasal brand tu. Nama lo? Aku Frankie Jawa. Kuasa Kapi. Ini namanya ke unik ya, mak. Kuat je kan nyawa. Karena itu teman-teman tak sebut lah. Karena itu mau gue tak sebut. Atau pertama kali aku kena tahu lah susu lah best. Oke, okay, Tuan Frankie, nanti dari segi loan berkenai Tuan tanya lah nama bisa penanggua ke nama Nuan loan hanya kita nyampe cerita tanya lah. Nara penanggua cukup muntang, unik di peliban. Senang lah, senang ke tengah apot loan lah. Okay, jadi Maya minat pasal setua lah, tapi benar lah pak, belayak dengan orang pasal setua tau. Okay, jadi dari segi lepas tu pertama kali orang kena cerita di Suzo kan, jadi asal test drive dari semua. Okay, senang lah, nyaman lah. Kuatir lah kena Suzo tu, kuatir. Okay. Nak terkata-kata ya, lepas kelalu kuatir. Mungkin nyapa. Okay, jadi dari segi kami ngajar orang kena kena di Suzo. Mungkin lama tu orang ambil kereta, nara orang ngajar sampai begitu. Betul. Nara yang mana nara ngajar tu? Okay lah. Orang aku beli tu, okay, lah ngajar sampai habis. SMS. Ya, ya, ngaji belajar. Maknanya pada palau. Okay, jadi kami hari habis ya pesan ngajar dalam kaban tuan tu, siapa tetap beli kereta tu. Okay. Bila mana ada sudah siapa kembali aku madah ditau lah bisa bisa manah nua tau. Karena nua nua saja sih kan, jadi kesibukan. Hai lo, okay, jadi kami dari tim Isuzu mengucap tanya ke Tuan Frankie ngau sedas bilia yang oleh atas patutnya tergila, tapi itu Frankie ya angau lah, nanti nua emak kemarin, lama kan kami kertas dari kau, jadi te sebenarnya boleh lah sedas bilik hari sibuk datang, tapi lepas saya tak ya ke ya dan itu kita ya pun ngambil kereta yang sudah tahu. Anda ingat?